Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeffy Oleh tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil full race MotoGP Jerman di sirkuit Sansering di kelas Moto3 pada hari ini, Minggu 20 Juni 2021. Pedro Acosta keluar sebagai juara MotoGP Jerman di kelas Moto3. Di posisi kedua ada Kaito Toba. Posisi ketiga ada Jeremy Alcoba. Di posisi keempat ada Denis Pugia, di posisi kelima ada Andrea Migno, di posisi keenam ada Sergio Garcia. Finish di urutan ketujuh ada Tatsuki Suzuki, kedelapan ada Nicolo Antonelli, kesembilan ada Safi Artigas. Finish di urutan ke-10 ada Izan Guevara, ke-11 ada John McPhee, ke-12 ada Elia Bartolini. Finish di urutan ke-13 ada Romano Fenati, ke-14 ada Darin Binder. Finish ke-15 ada Andy Farid Isdihar. Dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.